terakhir. Waduh, saya lagi dokumentasi penting ini, Bang. Terakhir di sekap di kamar itu. Iya. Aduh, ya Allah. Dengan saksi yang punya kontrakan, saya intrinya saya di inilah sama dia, sempat di aniaya ya, ditarik di, aduh, bahkan pokoknya setiap kali saya menolak atau tidak menuruti apa mau dia, apa kata dia, saya memang di aniaya. Di aniaya, intinya dia mengancam mau dibunuh lah. Terakhir di situ dia mengatakan bahkan saya waktu itu akan ditelanjangin di depan orang itu. Gitu. Si pelaku itu. Saya yang akan begitu kan. Gitu. Itu luar biasa bagi saya, luar biasa. Cuman karena itu tadi saya ditolong yang punya kontrakan, akhirnya dia nggak melakukan hal itu. Setelah itu saya ya itu saya intinya udah sadar lah, waktu itu memang saya total sadar lah ya. Saya bicara, saya cerita sepenuhnya sama yang punya kontrakan, siapa saya, bagaimana kronologisnya, saya sampai situ saya ceritakan. Dia lari. Karena gini, sebelum terbongkarnya masalah saya ini, dia di situ pun sudah dicari intel, intelnya polisi, ada dua polisi itu mencarinya dengan alasan saya tanya, katanya 20 tahun yang lalu dia nabrak orang meninggal di tempat, alasan dia.